Hari ini tanggal 29 September 2022 di TPI Panimbang, inilah keadaan ikan cekong melimpah ruah, sangat melimpah ruah, puluhan ton bahkan ratusan ton ikan dari nelayan ini sangat kewalahan membuang ikan entah kemana ini, untuk pakan apa. Yang jelas pakan pelet ikan di pabrik Purut Cikande sudah overload. Mudah-mudahan di daerah lain juga ada yang membutuhkan, tapi mungkin pertimbangan dari ongkos perjalanan. Ini Pak, ikan cekong ini sangat melimpah ruah setiap hari seperti ini. Banjir ikan cekong, ikan untuk bahan pelet, bahan pur. Sip, curah baik.